Juah-juah man bantakina. Gelaku, Wiyusenda, Bintema, Tobias, Ginting, Boy-boy, Sembiring Kembal. Aku Ibas Unggun, GBKP, Depok, Lenteng Agung, Klasis, Jakarta, Kalimantan. Tuanglah senina, Ibas kekelengan Tuhan dan Yesus Kristus. Ope dengang, kita elajar, kena kata dibata, mayas kita etoto kita. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Tolong ajari kami supaya kami mengerti apa yang Engkau maksud lewat firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kata dibata, ibuat Ibas Jeremia bindu sada ayat 5 sehwalah. Baginda kata dibata. Kupilih kam, opi dengar, kubayakan membantu kegeluhan. Opi dengar kam tubuh, Engkau kesiapkan kam jadi nabi man bangsa-bangsa. Ningkung Eloisa, oh Tuhan saya dolat, laku teh uga melaskan kata, mudah sedengar aku. Nina Tuhan menbangku, ola kata kenduk kam mudah sa, tapi lauslah ku bangsa-bangsa, ku jakam ke Solo. Katakan manbana, kena si ku pentahkan manbandu. Ola kambia, sabab aku kap baskam guna mulai kam. Aku kap Tuhan si enggongan. Yang menjadi tema kita kali ini adalah aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Ayat yang kita baca tadi menceritakan tentang cerita ketika Tuhan memanggil Yeremia menjadi hambanya. Ketika Tuhan memanggil Yeremia, Tuhan tidak berkata dengan suara menakutkan seperti Yeremia, kamu harus jadi hambaku. Kalau tidak, kamu akan kuhukum. Melainkan Tuhan memanggil Yeremia dengan kalimat yang indah. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Apa yang bisa kita pelajari dari panggilan Tuhan kepada Yeremia? Si pemenang, Tuhan telah mengenal kita jauh sebelum kita dibentuk Tuhan. Ayat 5, Tuhan mengenal semua yang diciptakannya. Ia bukan Tuhan yang menciptakan sesuatu lalu lupa dengan ciptaannya. Tuhan mengenal orang-orang yang diciptakannya. Bahkan sebelum Tuhan membentuk kita, Tuhan telah terlebih dahulu mengenal kita. Si peduakan, Tuhan telah menetapkan tujuan kita. Bahkan sebelum kita dilahirkan, ayat 5b, Tuhan tidak menjadikan kita begitu saja tanpa tujuan yang jelas. Itu artinya, harusnya hidup kita di dunia ini selaras dengan tujuan Tuhan membentuk kita. Kita tidak boleh hidup sembarangan seperti melakukan hal-hal yang bisa merusak diri kita. Tuhan ingin kita menjadi nabi, artinya kita dipanggil Tuhan untuk membawa kabar keselamatan melalui perkataan, pikiran dan perbuatan kita. Si petulukan, Yeremia pada awalnya menolak panggilan Tuhan dengan alasan bahwa ia tidak pandai berbicara. Ayat 6, bagi Tuhan, alasan Yeremia bukan alasan untuk menolak panggilan Tuhan. Jadi, ketika suatu saat kita dipanggil Tuhan untuk melaksanakan perintah Tuhan, kita tidak ada alasan untuk menolak melakukannya. Si perempatan, kita harus mau melakukan apapun perintah Tuhan untuk kita lakukan. Ayat 7. Sebagai ciptaan yang sangat dikenal oleh Tuhan, maka ketika Tuhan menyuruh kita, berarti Tuhan menganggap kita mampu melakukannya dan Tuhan akan memperlengkapi kita sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi, kita tidak perlu ragu untuk melakukan perintah Tuhan. Si pelimakan, Tuhan berjanji akan menyertai kita sehingga kita tidak perlu takut dan khawatir. Ayat 8. Dalam melaksanakan perintah Tuhan, tentu semuanya tidak mulus-mulus saja, banyak rintangan dan hambatan. Tetapi, janji Tuhan akan penyertaannya menjadikan kita siap untuk melaksanakan perintah Tuhan bersama dengan janji penyertaan Tuhan. Dan kita siap untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jadi, sesuai dengan tema kita, aku dilahirkan untuk menjadi berkat, maka
Marilah teman-teman, mulai dari sekarang kita pakai hidup kita untuk melaksanakan rencana Tuhan. Dan kita siap untuk dipakai Tuhan, melaksanakan rencana Tuhan bersama dengan janji penyertaan Tuhan. Dengan demikian, kita bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Setelah kita sama-sama belajar firman Tuhan, sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Untuk kita, Tuhan, terima kasih karena kami telah belajar tentang firman-Mu. Kami belajar bahwa Tuhan mengenal kami secara pribadi dan Tuhan mempunyai tujuan hidup yang indah bagi kami. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi semua ciptaan Tuhan. Ajari kami supaya sanggup menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.